Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial bakalan ngasih tahu ke kalian gimana caranya membuat tanda tangan yang bagus di Word. Nah, cara yang pertama kalian harus memfoto tanda tangan kalian seperti ini. Kalian foto seperti ini. Nah, setelah itu kalian buka Word-nya. Oh ya, sebelum kita mulai, cara ini tuh nggak boleh disalahgunakan ya. Misalnya untuk memalsukan tanda tangan dan lain-lain itu tidak boleh digunakan seperti itu. Oke, gunakan sebaik mungkin. Oke, langsung. Nah, selanjutnya kita buka surat atau file, maaf, salah, file yang kita akan taruh tanda tangannya. Misal, Ko Tutorial bakalan ngasih tanda tangannya di sini. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal copy tanda tangan yang udah kalian foto tadi. Kalian bisa fotonya pakai HP ya. Terusan kalian tanda tangan di kertas yang putih gitu ya. Jangan kertas garis-garis, nggak bisa. Harus kertas yang putih. Setelah itu kalian copy, lalu kalian paste atau kalian tempel di bagian sini, bagian tanda tangan sini. Kalian paste, kalian tempel seperti ini. Nah, ini kita kecilin dulu ukurannya, kita sesuaikan dulu. Nah, misal seperti ini. Kemudian kalian klik fotonya, kalian ke atas menu taskbar yang ada di sini, kalian pilih format. Kalian klik format di sini, lalu kalian pilih sebelah sini correction. Nah, correction yang ada di sini, lalu kalian pilih warna pencahayaan yang menyerupai backgroundnya, yaitu warna putih. Nah, di sini aku bakal nggunain yang ini. Nah, kesannya udah kayak tanda tangan kan? Nah, kalian tinggal atur deh, mau kalian taruh di mana, ukurannya seberapa gitu. Ingat, gunain cara ini sebaik mungkin dan jangan disalahgunakan. Oke, thank you. Buat kalian yang udah terbantu, kalian bisa klik tombol subscribe yang warnanya merah, bantu channel ini supaya makin berkembang. Oke, sampai jumpa di next video. Jika ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah.